Oke, ini jejak Scorch yang dia terjatuh dari atas. Dia terjatuh apa jatuh? Ya, oke. Ini jejak dia. Oh my god, dia jangan-jangan dia jatuh ke jurang ini. Oh my god, siapa tuh? Scorch. Holy shit, itu siapa itu? Badut. Oh my god. Seriusan? Tolong. Itu Scorch. Oke. Dia berasal dari suara ini, guys. Dari sini suara. Oke. Ayon. Scorch. Ayon. Oke, mana? Oh ini Scorch. Ayon. Oh my god. Okay. Kamu akhirnya gue nemuin lu gak tau gue bisa disini gimana. Kita harus, oh my god, ini balon. Oke, ini balon. Holy shit, ini banyak banget, guys. Banyak banget balon. Ini kerjaan Badut ini pasti. Oke, dan ini ada chest. Oke, ini iron pickaxe. Ini kita dapat. Aduh, kaget. Ayon, lu gak kenapa-napa kan? Badut di belakang gua. Aduh. Oh my god. Okay. Oh my god. Oke. Okay. Wah. Sekarang kita keluar gimana? Nah, kita... Oh my god, dari Badut. Oh, ternyata. Halo, ketemu lagi. Oh my god, guys. Oke. Ini Badut. Oh my god. Ini kita gimana? Oke. Gua enggak tahu Scorch. Gua enggak tahu mau ngapain. Oh my god. Okay, kita yes, kita bisa. Yes, kita udah keluar. Kita harus cari tempat aman. Rumah gua. Oke, okay, kayak aman. Oke. Kuman. Mungkin oke, semoga aja Badutnya enggak ngejar kita ya. Iya. Kuman masuk. Tutup. Oke. Okay. Sini kan ikut ke lantai 2 sini. Oke. Oke. Aduh, akhirnya seperti kita udah aman ya. Oke, jadi gue pengen ceritain. Oke, gimana? Jadi? Iya. Perkataan lo benar, bro. Ya, kan gue udah peringatin lo, aduh. Iya, benar. Karena itu semua member FIFA tuh udah pada diteror sama Badut. Iya, benar. Gue harusnya percaya. Aduh, itu juga. Itu juga salah gue sih kemarin telat ngasih tahu lo. Tiba-tiba soalnya kemarin tuh ada balon. Ya makanya. Oh, jadi itu petanda gue pasti diteror itu. Iya, kayak next target ya. Oke, jadi setelah gue ketemu sama lo itu. Iya. Gue kan bikin landasan. Gue itu awalnya kekurangan bahan. Habis itu gue baru ingat gue taruh bahan itu di rumah gue yang lama nih, tetangga lo. Iya, tahu gue. Iya, abis itu gue taruh di situ. Gue pengen ngambil kan. Iya. Pas gue ngambil itu, gue ninggalin manticore gue di rumah. Gue jalan kaki, lompat lewat balkon. Iya, balkon. Pas gue naik ke rumah pohon gue. Oh my god, itu ada apa? Apa itu? Kita... cepet aja deh ngobrol. Oke. Lanjut. Jadi, gue naik tangga. Tiba-tiba ada Badut. Dan Badut itu ngejar gue terus. Iya, terus. Habis itu, tiba-tiba gue jatuh itu. Oh, jatuh. Jatuh ke lubang itu, yang lo temuin itu. Habis itu gue sempat gak sadar beberapa hari. Habis itu pas gue bangun, gue tiba-tiba udah di penjara itu. Iya. Kemarin sih gue itu ngikutin jejak darah lu sih. Abis gue jatuh dari situ. Iya. Gue nggak tahu tiba-tiba pas gue minta tolong lu bisa nemuin gue itu, gue nggak tahu gimana itu. Itu juga sih pas gue nyari lu dari jejak darah itu gue pas ketemu sama lubangnya itu gue dijorokin itu, didorong sama Badutnya. Iya, terus gue ikutin darah lu tuh pasti di lorong-lorong dan akhirnya gue ketemu lu. Ya walaupun susah juga sih ya. Yon, Scorch. Ikutin gue ya. Oke, kenapa tiba-tiba? Oke.
Kita mau ke mana? Ikutin aja Yon. Oke. Loh. Ini kan? Emang kita mau ke mana sih? Ikutin aja Yon. Oke. Oh my god. Oke sih, ini agak ribet. Oh, what? Kenapa kita di sini? Ikutin aja Yon. Oke. Skort, tunggu skort. Aduh. Kenapa jalannya ribet sekali? Rumah. Rumah siapa? Masuk nih. Oke. Yon, duduk. Duduk nih. Oke. Scores. Holy shit. Scores. Itu ikan. Oh my god. Scores. Apa yang terjadi?